ada salah satu bahan baku yang dibuat untuk kerajinan di Aren Handicraft ya. Kalau yang kotak-kotak seperti ini dibuat untuk gelas, buat tempat bumbu, dibuat vas bunga. Kalau kayak gini bisa dibuat untuk piring-piring kotak atau yang lainnya ya. Ini baru aja proses gergaji ya. Jadi kalau proses seperti ini itu gergajinya pakai mesin seperti ini ya. Ini namanya mesin gergaji. Tuh, jadi seperti ini dari kayu gelondongan seperti ini, dari kayu gelondongan seperti ini terus digergaji pakai alat ini, habis itu dijadikan beberapa ukuran atau beberapa, ada yang ini, ada yang seperti balok ini buat piring dan buat gelas ya. Tuh, dijadikan beberapa ukuran jadi blebean namanya ya. Nanti setelah itu baru diproses jadi beberapa model produk. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video Aren Handicraft selanjutnya.